Nah, jadi helm ini kan sudah saya pakai dari kapan ya? 2019 awal lah. Yang saya rasakan mungkin itu ya, minusnya dulu nose guardnya itu kalau menurut saya pribadi itu gampang lepas, soalnya kan cuma ada 3 pengait di tengah, kiri sama kanan ya, nggak terlalu gede, dan bagian lekukannya bagian atas itu yang dari atas itu menekuk ke bawah itu gampang sekali lepas. Nah, untuk kelebihannya sekarang, untuk kelebihannya dari busa itu sangat awet ya, nggak ada lapisan yang pecah-pecah retak gitu. Sistem pengujian ini pakai microlock. Nah, buat harian ya enak banget lah, nggak ribet, tinggal masukin aja.